Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Pada proyek kali ini kita akan mengerjakan Honda City. Ini adalah City yang matic ya. Jadi di bagian setirnya sudah terdapat pedal shift untuk triptonic. Di sini di bagian setir ini yang bakal kita upgrade nantinya. Dan di sini juga untuk head unitnya di sini menggunakan head unit Pioneer. Nah, jadi head unit seri ini sudah support ya untuk pemasangan remote steer. Nah, yang bakal kita pasang itu di bagian sebelah kiri dan juga sebelah kanan dari steer. Jadi untuk kiri dan kanannya masih bentuknya jaring ya. Nanti kita akan ganti menggunakan tombol yang original. Dan nantinya juga tombolnya akan terkoneksi langsung ke head unit. Jadi berfungsi sebagai navigasi head unit. Oke, sekarang kita akan proses pemasangan dulu. Nanti setelah proses pemasangannya selesai akan kita review hasilnya. Jadi tonton terus videonya sampai akhir. Dan bagi yang belum subscribe silahkan subscribe channel ini. Dan jangan lupa untuk aktifkan loncengnya agar selalu update untuk video-video dan proyek-proyek yang terbaru dari kita, yaitu proyek seputaran upgrade dan custom pada mobil. Untuk proses instalasi sudah selesai ya. Sekarang kita akan review hasilnya. Jadi seperti inilah tampilan setir dari Honda City yang sudah kita pasangkan tombol di bagian kiri dan kanannya. Untuk tombolnya semuanya aktif ya. Tombol kiri untuk audio dari mulai mode bisa berfungsi sebagai navigasi untuk berpindah dari radio, video, MP3 dan lain-lain. Lalu channel juga berfungsi. Dan untuk volume naik turun juga berfungsi ya. Lanjut tombol sebelah kanan. Untuk cruise-nya juga fungsi ya. Untuk hazard kita fungsikan untuk lampu hazard. Lalu tombol rest kita fungsikan ke head unit. Jadi berfungsi ke head unit sama seperti tombol yang sebelah kiri. Untuk tombol rest dan set kita koneksikan ke head unit. Lalu untuk tombol cancel kita fungsikan sebagai klakson. Dan di sini juga untuk tombolnya menggunakan LED warna putih ya, seperti ini. Jadi terlihat elegan dengan warna putih. Dan lampu ini juga akan menyala pada saat malam hari mengikuti dari lampu senja. Oke, sekian dulu untuk penjelasan proyek kali ini. Bila ada pertanyaan bisa langsung tanyakan saja di nomor yang ada di kolom deskripsi. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi di proyek yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.